close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Gue yang sound aja. Yang itu biasa buat makom. Gue nyoba sini dulu. Ayo sono aja dah, sono terus. Kan sebelahnya juga ada ini nyambung ini. Buset. Nah ini sebelahan juga teman tadi. Nah ini. Copot. Anjrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya semua sobatku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Aneh Chang Gomez Dising. Sobat ya, di hari Minggu ini tanggal 30 Juni 2024 nih, Aneh kembali uncal main di sekitaran Kampung Setia Makarya, Klaster J, Bekasi ya, Jawa Barat, Indonesia. Hari ini Aneh coba di empangnya siapa ya tadi ya, kurang tahu dah ya. Yang jelas ini dekat apa namanya, makam keramat ya, makam keramat yang ada di daerah Klaster ini. Hari ini ditemani oleh Alan Ngebolong Channel. No dia loh. No penampakan spotnya, no luas sampai ke sono depan, no. Karena kondisi semalam habis hujan ya, jadi motor nggak bisa masuk, jadi Aneh parkir di depan tuh pas awal masuk ke gapura makam keramat ya. Ini gimana keseruannya mancingannya hari ini? Simak terus keseruannya di Chang Gomez Fishing. Jangan lupa mohon dukungannya dengan like, comment, dan subscribe-nya. Aneh juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua sahabat yang selalu mendukung ataupun yang sudah bergabung dengan Chang Gomez Fishing ya. Tiada kata yang bisa Aneh ucapkan selain banyak-banyak terima kasih. Semoga menjadi ladang pahala buat kalian semua. Oke, kita lanjut aja. Kita mencari strike pertama. Lanjut. Umpan seperti biasa ya, lumut halus campur kasar. Tuh. Joran udah Aneh sebar 3. Tim Oregon, stun, batik sama glugu. Mudah-mudahan di hari ini ada rezeki dah. Bisa ngangkat yang mantap-mantap dah. Oke, lanjut. Kita cek orang punya si Alan dulu nih sama si Tio. Gacor banget dari tadi nih. Iya. Padahal buarannya banyak lu. Strike bro. Oh, sono no. Strike bro. Alhamdulillah akhirnya buah dari kesabaran yuk. Tuh. Alhamdulillah. Ih, nila. Mantap sih size-nya noh. Widih. Mantap akhirnya tuh. Baru makan jam berapa? Setengah 12-an tuh. Main tuh. Ayo, oke, lanjut. Lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Mantap. Ya. Bang. Buat gratisan. Ini. Lempar lagi. Ini sebenarnya spot liaran sebetulnya. Nah, spotnya. Jadi kalau info-info dari orang-orang sekitar katanya ini empan udah nggak terurus ya. Udah terbengkalai. Kenapa kan spotnya? Dari pagi juga belum ada pergerakan, baru hari ini aja, maksudnya udah mulai siang ya, ini setengah 12-an baru ikan mulai makan. Oke, gimana rasanya mancing aneh hari ini di spot liaran, mudah-mudahan ada rezekinya. Hari ini juga ditemani oleh alat golong cendol. Simak terus keseruannya, jangan lupa dengan like, komen, dan share. Alhamdulillah. Mantap. Ini di ya, trip mocel. Mocel. Masih ada rezekinya. Alhamdulillah. Mantap. Mantap. Size nya noh. Mantap. Lanjut. Wah. Mantap. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Masih ada strike-nya. Size-nya. Ayolah, kemuk-kemuk ada. Hmm.
Lanjut. Masih ada rezekinya. Alhamdulillah. Lanjut. Rezekinya. Lanjut. Nah, sobat ya. Itu ikan semua ngumpul. Dari kecil sampai yang babon semuanya kumpul situ tuh. Makanya kalau hoki di sini bisa angkat banyak dah, bawa pulang ikan banyak dah. Satu joran aja keteter. Cuman gitu capek gentaknya. Soalnya bareng sama burayak ya, oh, kumpul semua nih ikan. Waduh. Oh. Ikan semua ngumpul. Babonnya noh, buarnya noh. Aduh. Gak bakal lama noh. Aduh. Ada strike-nya, kita kumpulin aja. Mantap. Cek orangnya si Alan dulu nih sama si Tio. Gacor banget dari tadi nih. Sikat. Oh kan, gue bingung bener lu. Sekali gentak kena mulu. Hah? Tuh, buset dah. Lagi gentak aja nih, buset. Iya gentaknya, iya tuh. Main kasar itu, kasar tuh. Wih, luar biasa. Gue pegel gentak itu uang gue. Gue kalau sepot-sepot begini, waduh, nyerada gak? Tuh, tangan sampai merah gue gentakin tuh.
coba kan. Buset dia. Ikan sampai nyangkut dia. Buset banyak dia. Oh. Cepat jaran ini. Mantap banget ya. Mantap. Nasi dia. Bentar ya. Bentar kita gentak di sini. Buset dah, gua pegel banget gentak, yuk gua kena yuk. Gua paling males gua kalau sempat begini gua. Oke, apa lumut? Punya Mas Tio nih. Ini tuh seperti apa tuh, kasar-kasar tuh. Tuh. Nah, ini ada jet blossomnya tuh. Mantep-mantep. Padahal datang siang dia. Jadi ya, sampai warung pepengok. Tuh, spot liarnya luas banget tuh. Nah. Buset dah. Aja ya, no penampakannya, no spotnya luas banget dah sini, no panjang ini, luas ini banget nih. Terus no spot liarnya, no sampai ke belakang, jadi tepatnya di persis di belakang empang Rusin tuh. Nah itu empang Babe Rusin. Nah sebelah kanannya itu di empang Makom ya, tadinya juga sempat ke situ gak makan, makanya ini terdampar nih di spot liaran ini nih. Spotnya luas banget dah. Alhamdulillah sih nggak jadi jong nih, masih ada ya, masih ada yang bisa dibawa pulang lah tuh. Lumayan lah tuh, ikan rame tuh, campur sih ada alam manilanya tuh, lumayan dah. Alhamdulillah noh, masih bisa ada yang dibawa pulang noh. Kita wajib syukur aja dah, besar kecil banyak dikitnya kita syukur aja dah rezeki hari ini nih. Ya kita persiapan dulu pulang nih. Jadi posisi spotnya tuh itu empang Rusin tuh, itu yang jalan utama tuh. Nah itu kan ada buku ini nih tuh. Masuk ke lubang dari empang sini nih. Ini empang udah yang gak kurus oh, tadi aneh di tengah-tengah situ tuh. Oke, terima kasih untuk semua sahabat yang sudah menyaksikan sampai habis. Anda ucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.